أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته keberkatan dalam ujian kita pada tengah hari ini. Mari kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر تمن بالخير ربي زدنا علما ورزقنا فهما وبعد Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, Musi dan Jawatan Kuasa Surau Sidang Jemaah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada tengah hari ini dengan izin dan nikmat Allah Ta'ala dapat sama-sama kita menyambung pengajian kita dalam bahagian yang terakhir daripada Surah Al-Mu'minun, bahagian yang ketiga. Rasanya Ramadan ini begitu cepat berlalu. Rasanya baru dalam beberapa hari yang lepas kita buat bahagian yang pertama daripada Surah Al-Mu'minun dan pada hari ini kita bahagian yang akhir, ataupun perbincangan kita sebagai satu rumusan daripada ayat ataupun Surah Al-Mu'minun yang telah sempat kita bincangkan sebelum ini. Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam bahagian yang pertama daripada Surah Al-Mu'minun kita telah membincangkan berkenaan dengan sifat-sifat orang yang beriman telah mencapai kejayaan yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan syurga Firdaus yang telah dinyatakan di dalam ayat yang pertama hinggalah pada ayat yang ke-12 dari yang ke-11 daripada surah ini. Kemudian dalam perbincangan kita bahagian yang kedua, kita telah membincangkan berkenaan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta nikmat Allah yang sekian banyak kepada manusia. Dan pada bahagian yang ketiga pada hari ini bahagian yang ketiga pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kisah rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta umat masing-masing dan balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kaum yang mendustakan para rasul, termasuk balasan di dunia dan juga balasan di hari akhirat. Itulah mungkin itipati perbincangan kita berkenaan dengan Surah Al-Mu'minun dalam bahagian yang ketiga ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-23, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumih qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. Fa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربص به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إلى آخر الآية. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, abdikanlah diri kamu kepada Allah sekali-kali kepada Allah, sekali-kali tiada ilah Tuhan bagimu selain daripada mereka. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini hanyalah manusia seperti kamu yang berkehendak menjadi lebih tinggi daripada kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentulah dia Allah mengutuskan malaikat. Belum pernah kami mendengar orang seperti ini
daripada masa nenek moyang kami yang dahulu. Dia Nuh tidak lain hanyalah seorang lelaki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai pada satu waktu. Dan Nuh pun berdoa, Tuhanku, tolonglah daku kerana mereka mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah wahai Nuh kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-pasang daripada tiap jenis juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Itulah sebahagian daripada ayat ataupun terjemahan daripada surah Al-Mu'minun, ayat yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan pengutusan Rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita membuka Al-Quran Al-Karim, khususnya di dalam surah-surah Makkiyah, surah di Mekah, kita akan dapati banyak kisah-kisah para nabi yang disebut di dalam surah-surah ini. Yang mana salah satu tujuan daripada diceritakan surah-surah ini, tasliyatan lir rasul, sebagai penghibur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya baginda sallallahu alaihi wasallam tetap sabar, supaya baginda tetap dalam keadaan berdakwah kepada kaumnya, ya, dan menyedari bahawa kaum yang telah didakwahkan oleh bagi kepada baginda ini tidak jauh bezanya dengan umat-umat sebelum daripada ini. Sebab itu kalau kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun ni ayat walaqad arsalna nuhan ila qaumi, ayat yang seakan-akan ayat ini diulang dalam Al-Quran Al-Karim 3 kali. Yang pertama sekali disebut di dalam suratul A'raf, laqad arsalna. Di sini walaqad, dalam suratul A'raf, laqad arsalna nuhan ila qaumi. Kemudian diulang lagi di dalam surah Hud, walaqad arsalna nuhan ila qaumi. Dengan cerita yang panjang, ayat yang ceritanya seolah-olah sama tetapi gaya pendekatannya berbeza antara satu sama lain. Supaya Al-Quran ini, kita tahu Al-Quran ini walaupun ceritanya berulang-ulang, misalnya kisah Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, kami katakan kepada, telah kami wahyukan kepada sekalian malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sekalian sujud kecuali iblis. Ayat ini sebut dalam Quran tak kurang daripada 5 kali kisahnya. Disebut dalam suratul Baqarah, disebut di dalam suratul A'raf, ada disebut dalam suratul Kahfi dan banyak lagi surah yang lain. Cuma kita lihat keindahan Al-Quran ini, cerita yang sama tetapi gaya bahasa yang berbeza. Tidak, gaya bahasa yang berbeza sesuai dengan sifat ataupun ciri surah berkenaan. Ya, jadi maknanya sebab itu kita lihat Al-Quran ini satu ayat yang tidak jemu dibaca dan didengar. Ya, nak menggambarkan kepada kita bahawa kalam Allah, yakni Al-Quran itu kalam yang mu'jiz, yang bermu'jizat. Maknanya kalau bahasa mudah kita, orang suruh kita tulis satu karangan pasal satu tajuk, sila tulis karangan satu tajuk cerita. Ya, buat 5 karangan, ceritanya sama tapi gunakan gaya bahasa yang pelbagai. Rasanya cari sastrawan macam mana pun pening kepala nak buat. Nak buat cerita sama, gaya bahasa tu beza. Tapi Al-Quran tidak begitu. Kerana Al-Quran ni kalam Allah. Baik. Sebab tu saya katakan tadi, ayat walaqad arsalna nuhan ni, kisah Nuh ni, cerita dia yang panjang lebar, diulang sekurang-kurangnya 3 kali dalam Al-Quran. Ya, tidak termasuk dalam Quran ada satu surah, nama dia surah Nuh. Di penghujung bahagian ayat, di bahagian surah-surah yang akhir dalam Al-Quran ada surah Nuh yang khususnya mengabadikan cerita Nuh ini yang lebih detail dan terperinci. Tetapi ayat yang secara ringkas yang menyebut berkenaan dengan kisah walaqad arsalna nuhan ini disebut di dalam suratul A'raf, disebut di dalam suratul Hud, dan juga disebut di dalam surah Al-Mu'min. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat apa keterangan kisah Rasul dan umat terdahulu sebelum kita pergi tengok kepada pengertian atau perbahasan berkenaan dengan kisah Nabi Nuh. Surah ini menceritakan kepada kita kisah nabi-nabi yang diutus sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Nuh, Hud dan Nabi Musa, dan dakwah mereka. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun ini, ceritanya agak ringkas, dengan maksud nabi yang disebut dalam surah ini
hanyalah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa dan kisah Isa. Maknanya ada empat saja. Nah, yang lain disebut secara umum. Tetapi kalau kita lihat di dalam surah-surah yang lain, misalnya Suratul Anbiya, disebut tidak kurang daripada 7 orang Nabi dalam Suratul Anbiya, dalam satu surah. Cerita-cerita dan peristiwa penting mereka yang berlaku. Baik. Diceritakan dakwah mereka, cabaran dan keingkaran kaum masing-masing, serta balasan Allah kepada kaum yang mendustakan rasul-rasul yang diutuskan. Pemaparan cerita ini adalah sebagai penambah semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi perkara yang sama dengan kaum musyrik. Jadi salah satu daripada cara ataupun hikmah kenapa kisah ini diulang-ulang, nak memberi gambaran kepada kita bahawa perkara ini akan dilalui juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi dahulu-dahulu telah melalui. Sebab itu dalam Quran disebut kisah-kisah ini sebagai pengajaran kepada kita. Ada. Skrip ni sama saja, manusia ni sama, cerita dia sama. Skrip atas dunia ni sama. Apa sama? Manusia ni hidup dalam satu kelompok, kemudian akan datang Nabi. Nabi berdakwah. Manusia ni dulu, ya, mereka berada di atas jalan kebenaran, kemudian menyeleweng. Datang Rasul diutuskan untuk membetulkan penyelewengan. Bila Rasul datang membetulkan penyelewengan, ada sebahagian yang beriman, majoriti tidak ikut. Ini kisah dulu-dulu. Majoriti tidak ikut. Lalu apa berlaku? Maka Allah binasakan umat-umat yang ingkar dan kufur terhadap Rasul masing-masing. Maka tinggallah golongan yang beriman. Ini kisah umat dahulu. Cuma kita tahu kisah umat Nabi Muhammad ni walaupun dia macam sama, tetapi endingnya agak berbeza. Berbeza macam mana? Kerana rahmat daripada Allah, kerana kita ini umat akhir zaman, kerana rasul kita ini adalah rasul yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dihukum sepenuhnya di atas dunia ini. Mana tak akan berlaku. Maknanya kalaulah kita ini umat bukan umat Nabi Muhammad. Ada. Ya, dalam keadaan realiti hari inilah Israel jahatnya. Perang sana bunuh orang Islam, orang Islam yang baik kena tangkap, kena penjara dan seumpamanya. Dan kalaulah kita ni bukan umat Nabi Muhammad, pasti Allah Ta'ala turunkan bala, mampus semua. Tak tinggal orang Islam. Takdirnya kita sekarang ada 6 bilion. Tak? Ya, 6 bilion. Ada lebih kurang 1 bilion orang Islam. Orang Islam yang committed berpegang dengan Islam. Takdirnya kita kata 300 juta. Mampus semua dalam 5 bilion setengah. Tinggal 300 juta atas dunia. Kalau kita ini bukan umat Nabi Muhammad. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mal'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Mana-mana orang yang telah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Siapa ni? Maknanya merujuk kepada umat-umat sebelum daripada ini. Mana-mana orang yang telah dilaknat oleh Allah, ja'ala minhumul qirada. Ada di antara mereka yang Allah telah menjadikan mereka kera-kera. Ada umat yang ditukar menjadi kera. Seperti umat Bani Israel dalam peristiwa Elah. Disebut di dalam Suratul A'raf. Sebut juga sebahagian ayat itu di dalam Suratul Baqarah. Kunu qiradatan khasi'in. Apabila mereka engkar perintah Allah supaya jangan bekerja pada hari Sabtu. Jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Lalu datang ujian, ikan banyak pada hari Sabtu. Akhirnya majoriti penduduk nelayan di situ menangkap ikan pada hari Sabtu, lalu mereka telah dilaknat Allah dengan ditukarkan menjadi kera. Ahli tafsir kata, orang yang jadi kera ini hidup selama lebih kurang 40 hari lalu dimatikan. Jadi kera. Bukan kera main-main. Hana, qiradah makna kera sungguh. Wal khanazir, terdapat juga umat-umat sebelum daripada kamu yang telah dilaknat oleh Allah menjadi babi-babi. Ada juga jadi. Sebagaimana kita baca kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah bagaimana ada sepasang suami isteri yang telah ditukar menjadi babi kerana meninggalkan semayan. Ya, apabila satu riwayat dalam satu hadis dinyatakan Nabi Musa pernah meminta kepada Allah,
agar ditunjukkan kepada dia orang yang akan berjiran kepada dia dalam syurga. Ya Allah, tunjukkan kepada aku siapa aku punya kejiranan aku dalam syurga nanti. Orang macam mana duduk dengan aku ni? Nabi siapa? Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Musa, kau pergi satu kampung. Ada rumah sekian-sekian, pergi. Orang tu nanti akan berjiran dengan kau dalam syurga. Nabi Musa pergi, tengok seorang muda. Budak muda lagi. Tapi orang muda tu tiba-tiba minta izin dengan Nabi Musa. Dia bawa keluar dua ekor babi. Dua ekor babi bawa. Macam mana orang ni jiran aku bawa babi? Nah, bawa dua ekor babi. Lalu diserita kepada kita bahawa dua ekor babi ini adalah ibu bapa dia yang telah dilaknat oleh Allah menjadi babi. Ayangkan umat dahulu, engkau jadi babi. Kita juga hari ni, ha, tak semayang jadi babi. Macam mana berlaku dah? Jadi maknanya kerana rahmat Allah, umat Nabi Muhammad ni ditangguhkan. Betul, akan ada sedikit sebanyak ujian musibah kerana maksiat, berlaku tsunami, berlaku kemarau, berlaku kemelesetan ekonomi dan seumpamanya. Tetapi ianya bukanlah satu ujian balak yang besar sampai membinasakan sebagaimana yang telah berlaku kepada umat-umat sebelum daripada kita. Ini pengajaran daripada kisah ini. Ya. Keingkaran kaum masing-masing serta balasan Allah kepada kaum yang mendustakan Rasul. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, minhum man aghraqna wa minhum man khasafna bihil ard. Terdapat kaum yang kami karamkan, terdapat kaum yang ditelan oleh bumi, terdapat kaum yang telah diteriakkan malaikat kepada mereka, datang Jibril ke kampung mereka, berteriak Jibril, mati habis kaum. Terdapat kaum yang dihantar angin, ya, dihantar angin, diutus angin. Mula-mula mereka seronok angin itu, rasa seronoklah duduk tengah padang pasir ada angin. Lama-lama angin makin kuat, angin makin kuat. Sampai disebut di dalam Al-Quran Al-Karim, mereka menanamkan diri mereka dalam pasir. Tanam diri dalam pasir sini. Lalu dengan kepala-kepala terjabut. Satu bala daripada Allah. Terdapat kaum yang dibinasakan Allah Ta'ala dengan gempa bumi. Terdapat kaum yang dibinasakan Allah dengan, ya, sebagaimana kaum Nabi Lut yang diangkatkan bumi lalu diterbalikkan. Yang mana semua ini adalah balasan Allah kepada kaum yang mendustakan Rasul yang diutuskan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat yang kita nak mengambil contoh di sini ialah berkenaan dengan kisah ataupun peristiwa Nabi Nuh alaihissalam. Selalunya bila mana Allah Ta'ala nak ceritakan kisah Rasul-Rasul, Allah Ta'ala mulakan dengan Nabi Nuh. Kerana Nabi Nuh AS dianggap sebagai Rasul yang pertama. Rasul yang pertama Nabi Nuh. Sebab apa Nabi Nuh? Kerana Nabi Nuh telah ada kaum. Dia telah ada kaum. Dan diceritakan dalam, apa ni? Di dalam Al-Quran Al-Karim. Bila kita baca dalam hadis yang menyebut berkenaan syafaat. Apabila manusia berada dalam kepayahan di padang mahsyar, lalu mereka memohon pertolongan, ya, setelah mana berdiri di tengah padang mahsyar selama 1,000 tahun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud dan imam hadis yang lain, selama 1,000 tahun, lalu manusia nak mohon pertolongan agar disegerakan hukuman daripada Allah. Maka mereka melantik wakil-wakil, lalu mereka hantar utusan berjumpa dengan Nabi Adam AS, Abul Bashar. Nabi Adam ni gelarannya Abul Bashar. Ya, sebab apa? Dia bapa sekalian manusia. Kemudian Nabi Adam tidak boleh tolong. Kemudian Nabi Adam kata, cuba minta tolong dengan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ni dipanggil sebagai Syekhul Mursalin, Ketua Mursalin. Yang ni dengan maksud dia Rasul yang mula-mula, Rasul yang mula-mula yang telah diutuskan oleh Allah, yang dinyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Di mana dalam kisah Nuh ini yang kita saya sebutkan di awal tadi, apabila Allah nak menceritakan berkenaan dengan rasul-rasul, biasanya dimulakan dengan kisah Nuh. Kerana Nabi Nuh lah alaihissalam lah, pada zaman Nabi Nuh lah bermulanya manusia menyembah berhala. Zaman Nabi Nuh ni lah zaman bermulanya manusia menyembah berhala. Yang mana kalau kita lihat permulaan zaman manusia menyembah berhala di zaman Nabi Nuh ini, diutuskan, asalnya berhala ini bukan berhala.
sebagaimana disebut dalam Al-Quran Al-Karim, nama berhala itu Suwak, Muwak, Nasar. Ada tiga berhala yang utama. Tiga berhala utama ni adalah orang alim ataupun ulama-ulama di kalangan umat ataupun kaum Nabi Nuh pada masa itu. Pada mulanya kaum ni kerana mengenang tokoh ni, ini tokoh masyarakat, tok guru kita, dan ulama kita, nak mengenang tok guru ni, letak gambar nak mengingat. Lama generasi orang ziarah, inilah muka tok guru kita. Lama generasi bertukar, orang buat patung. Akhirnya asalnya tiga-tiga nama ni, Suwak, Muwak dan Nasar ini adalah orang soleh, akhirnya menjadi berhala-berhala yang disebut. Dan pada masa itulah Nabi Nuh AS diutus oleh Allah Ta'ala nak mengembalikan manusia ke arah jalan yang benar, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita lihat mesej dakwah setiap para nabi dalam ayat ini, ayat dia sama saja. Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. Maka Nuh berkata, wahai kaumku, abdikanlah diri kamu kepada Allah, tiada Tuhan selain daripadanya. Afala tu'qilun. Demikian juga kita lihat ayat-ayat apabila diutuskan ya Nabi Hud, sebagaimana disebut di dalam ayat 32, Hud pun mengucapkan perkara yang sama. Ubudullah ma lakum min ilahin ghayru. Jadi makna nak menggambarkan kepada kita, sekalian para rasul ini membawa risalah yang sama. Risalah yang sama dengan maksud intipati akidahnya adalah sama, tidak ada perbezaan. Cuma sebagaimana yang kita tahu, ya, umat-umat sekalian rasul ni dia berbeza di sudut syariat. Ada perbezaan sedikit sebanyak di sudut syariat. Sama di sudut akidah, menyembah Tuhan yang satu, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah daripada kitab-kitab suci, melaksanakan tuntutan dalam kitab-kitab suci, sama semua. Tak, tetapi berbeza di sudut syariat. Sebab itu kita lihat perbezaannya hanyalah di sekitar, di sudut syariat, di sudut semayang misalnya, di sudut waktu ataupun jumlah semayang mungkin berbeza. Kemudian di sudut tata cara kebersihan, taharah, mungkin berbeza. Yang mana tidak banyak kita tahu perbezaan syariat ini di antara kita dengan umat-umat sebelumnya selain daripada Bani Israel. Yang banyak yang kita tahu ialah Bani Israel. Syariat kita dengan Nabi Nuh tidak banyak kita tahu bezanya, sebab tidak diceritakan di dalam Al-Quran maupun hadis. Terlebih lagi tempoh masa mereka ini, umat ini sangat jauh membezakan kita dengan kita. Maknanya kalau kita lihat kaum Nabi Nuh ni, ya, kalau kita lihat ya, ialah kaum dia, Nabi, kaum Nabi Nuh ni ya, kalau kita sekarang tahun 2000 Masihi. Ya tak? Nabi Musa alaihissalam 3000 sebelum Masihi. Nabi Musa. Mana kita dengan Nabi Musa lebih kurang 5000 Masihi. Nabi Musa. Nabi Nuh alaihissalam dianggarkan sekurang-kurangnya 3000 tahun Masihi sebelum Nabi Musa alaihissalam. Jadi 3, 3, 2, 6, 8000 tahun yang lepas Nabi Nuh. Maknanya dah lama. Ya, tetapi para ulama sejarah menganggarkan tidak lebih daripada 10 ke 15 ribu tahun bin tempoh manusia. Atau bahasa mudah, para ulama menganggarkan manusia ini bermula daripada Adam, tempoh masanya tidak sampai 20 ribu tahun. Tempoh masa Adam dengan kita ini tidak melebihi 20 ribu tahun. Mungkin timbul soalan pada kita, habis macam mana tu jumpa nak spesies-spesies, nak apa panggil Homo sapien-sapien yang berumurnya 1.2 juta tahun, sekian-sekian-sekian. Apa jawapan Islam pada ini? Walaupun saya katakan tadi tempoh 2000 tahun ini bukan tempoh yang dinyatakan dalam Al-Quran. Tak ada, bukan dalam Al-Quran. Hanya sekadar ijtihad para ulama, antaranya ialah Abdullah Ibn Abbas, seorang sahabat yang tafsirkan Al-Quran Al-Karim. Cuma cukup sekadar kita menyatakan yang jelas daripada pandangan para ulama, ketemadunan manusia, makna Adam AS hanya sekitar 20 ribu tahun. Kalau ada mungkin 1 juta tahun, tak, 10 juta tahun, mungkin dia bukan keturunan Adam. Kerana tidak mustahil
Allah Ta'ala memutus selain daripada kita. Bukan kita saja duduk di dunia ni. Nah, cuma yang pasti kita ini umat daripada Rasul yang terakhir. Nah, Nabi Adam ni duduk atas bumi tu, bumi dah ada lama dah. Bumi dah ada lama dah. Ha, cuma Allah Ta'ala tidak cerita. Ha, inilah yang telah dihuraikan oleh para ulama apabila mentafsirkan ayat 30 dalam surah Al-Baqarah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ. Dan ingatlah ketika mana Tuhan berfirman, aku ingin menjadikan di atas dunia ini khalifah. Maka bertanya para malaikat, ya Allah, mengapakah kamu nak menjadikan di atas muka bumi ini makhluk yang menumpahkan darah dan melakukan kerosakan, keingkaran kepadamu, walhal kami sekalian para malaikat memuji kamu dan memuliakan kamu. Maka kata Allah, aku maha mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Ulama-ulama tafsir dalam huraian ayat 30 surah Al-Baqarah ini menjelaskan bagaimana malaikat tahu manusia ini melakukan kerosakan. Manusia yang kamu nak hantar jadi khalifah ni akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Ulama tafsir menyatakan bahawa malaikat tahu berdasarkan umat-umat yang ada sebelum daripada Adam AS. Sebelum daripada Adam. Jadi sebab itu tidak mustahil. Dan telah banyak umat yang telah dihantar sebelum daripada Adam. Sama ada di jenis manusia ataupun jenis jin. Yang diulas oleh para ulama antaranya Abdullah Ibn Abbas, sebelum daripada Adam AS ada komuniti jin duduk atas dunia ini. Yang dihantarkan kepada mereka rasul juga di kalangan mereka yang bernama Yusuf. Ini tak ada dalam Quran, ada dalam kitab tafsir. Jadi kerana mereka ingkaran mereka, mereka ini telah dibinasakan oleh Allah. Ya, komuniti jin yang bertamadun ini telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Barulah kemudiannya Allah Ta'ala menghantar ataupun memutuskan Adam AS. Sebab itu kalau kita tengok penemuan-penemuan sekarang ni kadang-kadang menjadikan kita confused, keliru dah. Ada orang jumpa reaktor nuklear yang berumur 1 juta tahun. Tak ada reaktor nuklear pula 1 juta tahun yang dipercayai lah. Ada orang jumpa bateri, ada jumpa berupa macam CD. CD ni baru teknologi berapa tahun, CD ni baru dalam puluhan tahun. Tapi dalam penemuan-penemuan arkeologi ada dijumpa seolah-olah macam CD. Tak? Jadi seolah-olah benda ni zaman dulu sudah ada ketamadunan. Jadi sekarang ini bukan satu benda yang pelik kepada kita. Baik. Jadi kisah Nabi Nuh AS ni seringkali dirakamkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan seringkali mendapat tumpuan utama oleh pengkaji-pengkaji modern. Sebab kisah Nabi Nuh AS ni juga dicerita panjang lebar di dalam Bible. Saya boleh ingat, masih ingat lagi beberapa tahun yang lepas saya menonton dokumentari terbitan BBC. Dia menyebut fakta berkenaan dengan apa ni, Noah Arks between science and Bible. Dia mengulas bahtera Nabi Nuh di antara sains dan Bible, keterangan dalam Bible. Yang mana dokumentari ini, yang tak silap saya, saya tak pasti di Malaysia ditayangkan atau tidak. Saya tengok di luar negara. Dia ada beberapa siri dokumentari ini. Yang mana kesimpulannya, pengkaji-pengkaji menyatakan bahawa dia mempersoalkan fakta-fakta yang ada dalam Bible. Yang mana kita tahu fakta-fakta dalam Bible yang berkaitan dengan Noah ni sedikit sebanyak terdapat banyak persamaan. Antara persamaan dia sebagaimana kita tahu, kisah Nabi Noah buat kapal. Ada. Jadi pengkaji-pengkaji mempertikaikan, macam mana Nabi Noah buat kapal? Dia bukan seorang juru kapal yang mahir. Dia seorang guru yang mengajar. Maknanya pendakwah. Macam mana dia nak buat kapal? Soal. Kerana nak buat kapal ni bukan nak buat sampan. Terlebih lagi faktor geografi yang mereka tinggal, yakni Noah ni dalam catatannya tinggal di kawasan Iraq, di satu tempat nama Ur. Ini di kawasan Iraq, maknanya bukan kawasan sungai. Kalau dia duduk tepi apa, tepi laut, mungkin munasabah. Mereka ni bukan orang yang biasa dengan laut. Jadi pengkaji mempertikaikan bagaimana Noah, orang yang dikatakan Noah ni boleh buat kapal. Tak, kapal pula tu besar. Kerana kita tahu nak buat kapal ni segala ilmu yang berkaitan dengan sains ni semua tahu.
mesti tahu ilmu yang berkaitan dengan engineeringnya, tak? Cara pembinaannya, semua sekali lah ilmu. Itu satu masalah. Kemudian dia kata, kalau nak buat, macam mana pula kapal ni boleh memuatkan banyak makhluk? Kerana dalam Al-Quran sindas, sebagaimana dalam Bible, dalam Quran sebut, fasluk fiha min kulli zawjain itsnain, maka masukkanlah dalam kapal ini setiap jenis binatang pasangan dua. Lalu dia buat analisis, nak masuk dua ekor gajah, dua ekor rimau, dua ekor singa, dua ekor unta. Dia buatlah dalam analisis pekaji tadi. Dia kata kapal itu mestilah sekurang-kurangnya kalau bawa dua ekor gajah pun, dua ekor badak sumbu, dua ekor zirapah, luah dia sekian-sekian. Jadi dia kata tak mungkin boleh buat kapal macam ni. Kemudian dia kaji, berdasarkan keterangan Bible, mereka berada dalam kapal itu lebih kurang 40 hari. Jadi dia persoalkan macam-macam. Dia kata macam mana kes Nabi Nuh ni bawa binatang ni, dia tangkap macam mana? Dia bukan seorang ahli apa ni zoologi yang ada kemudahan nak tangkap binatang. Kemudian macam mana dia nak simpan binatang ni dalam kapal tadi selama 40 hari? Dia kata kalau gajah ni makan sekian-sekian-sekian. Dia bagi analisis. Yang gajah kena makan. Jadi maknanya contoh, gajah seekor makan seguni. Anak. Jadi kalau 40 hari sekurang-kurangnya berada dalam kapal, dia sekurang-kurangnya kena ada 80 guni gandum. Contohlah, kalau gajah makan gandum lah, 80 guni. Itu baru gajah. Harimau pula dia kata, harimau mesti makan sekian-sekian-sekian. Kalau nak duduk macam ni, harimau kerana berapa ekor ayam yang nak kena sedia. Akhir sekali dia buat kesimpulan, luas sekian, jumlah makanan yang nak dibawa sekian. Walhal pengikut Nabi Nuh, Nabi Nuh sendiri dia seorang. Dalam riwayat, keterangan dia, pengikut yang bersama dalam Nabi Nuh itu hanya 80 orang. Siapa 80 orang itu? Isteri dia, 3 orang anak dia, Sam, Ham, Yafis dan isteri masing-masing, dan 73 orang yang beriman. Nah, akhirnya BBC dalam kesimpulan dia kata, perkara ini mustahil. Tak mungkin. Jadi mana kita lihat dah. Jadi zaman moden ni bila mana semua nak diukur daripada logik, akhirnya dia menolak peristiwa ini berlaku. Secara halus. Dia nak seolah-olah dia nak mengajak kita jangan percayalah. Ini kisah Bible, ni kisah tipu. Mana mungkin seorang yang tak ada ilmu pasal kapal boleh buat kapal yang demikian besar? Mana mungkin seorang yang tiada ilmu zoologi nak kumpul binatang? Mana mungkin dengan segala kemudahan pada masa itu nak bawa makanan yang banyak dan boleh survive selama beberapa hari dan akhirnya mendarat dengan selamat? Dia kata mustahil. Sebab itu kita lihat kan, manusia zaman hari ini, pengkaji-pengkaji yang mendakwa di atas dasar ilmiah, bukan isu Nuh saja. Mereka cuba rationalize-kan semua perkara. Misalnya kalau kita lihat ni dalam Bible, ni dalam Quran tak ada. Dalam Bible ada diceritakan kisah Nabi Isa AS berjalan di atas Tasik Galili. Ada seorang lelaki yang nak karam di Tasik Galili. Maka Nabi Isa sebagaimana dicatatkan dalam Bible, dia pergi berjalan kaki di atas air menyelamatkan orang yang tenggelam dalam Tasik Galili. Okay. Fakta yang moden mengatakan bahawa dia kata tak mungkin, mana boleh manusia berjalan atas air sebagaimana yang diceritakan oleh Bible. Lalu mereka mengkaji, dia kata benda tu munasabah sebenarnya. Sebab pada masa itu Galilee, pada masa itu peristiwa itu dicatatkan kerana Galilee pada masa itu sungainya berada musim sejuk. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu bukan berjalan atas air. Dia guna otak kalau otak. Sebenarnya Nabi Isa itu berjalan di atas ais yang daripada jauh kelihatan seolah-olah dia berjalan di atas ais, di atas air. Maknanya dia nak menolak mukjizat. Walaupun saya katakan kisah Nabi Isa, Isa berjalan atas air ini tidak sebut dalam Quran, cuma sebut di dalam Bible. Cuma bagi orang yang beriman, kalau benda itu mukjizat, tak usah jalan atas air. Nah, jalan atas udara pun tak ada masalah. Sama juga mereka mempertikaikan. Ini saya sebut ni fakta-fakta yang maklumat-maklumat agama, religious punya kepercayaan, religious belief, ya, yang telah dipertikaikan oleh fakta moden. Misalnya dalam Quran dan juga disebut dalam Bible berkenaan dengan tabut. Tabut ni ialah peti hikmat lah. Peti hikmat kepunyaan Bani Israel. Di mana kita tahu Bani Israel ni dia nak berperang tapi mereka takut. Sebab dia kalah dengan musuh. Jadi nak menguatkan semangat dia, maka Nabi Allah pada masa itu diutuskan, kata
Allah Ta'ala akan lantik kepada kamu ni seorang pemimpin, nama dia Talut. Talut, Talut ni kalau dalam Bible panggil Saul, S-A-W-L, Saul. Saul akan jadi pemimpin kamu, ataupun Talut disebut dalam Quran. Tanda kebenaran Talut ni, Allah Ta'ala akan datangkan peti yang menjadi kebanggaan Bani Israel. Disebut dalam Al-Quran Al-Karim, Tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka al-Musa wa al-Harun tahminuhul malaikat. Tabut ini ialah peti yang dalamnya terdapat tinggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, apa dia, dalam tu ada kepingan ataupun cebisan kitab Taurat atas batu yang ditulis di atas batu. Terdapat juga tongkat Nabi Musa. Terdapat juga beberapa perkara tinggalan Nabi Musa dan Nabi Allah Harun, yang mana bahan ini sangat berharga bagi Bani Israel, tetapi telah dicuri oleh mereka daripada musuh mereka. Maka sebagai tanda kebesaran Allah, sebagai disebut dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala bawa peti ini depan Bani Israel yang dipikul oleh malaikat, tak nampak. Jadi maknanya kalau kita baca dalam versi Bible, ya, peti itu melayang-layang turun. Apa ulasan saintifik moden? Ulasan saintifik moden dia kata tabut ini dibuat daripada besi. Jadi punca dia terawang-awang kerana tapak tempat itu penuh dengan zat besi, dia kata. Jadi berlaku apa mana? Apa ni? Apa sayang itu? Pertembungan dua kutub tu menyebabkan dia apa, terapung-apung. Jadi sebenarnya tak ada kena-mengena dengan agama, mukjizat. Ini hanya sekadar orang Bani Israel tertipu. Padahal benda ini dia kata sayang. Sedang di maaf sekalian, kalau kita baca analisis pengkaji-pengkaji yang menolak mukjizat ni, kita akan dapat sekalian banyak. Akhirnya dia nak mengajak kepada sekalian kita semua ni, jangan percaya dengan cerita-cerita kitab suci. Dia kata Bible lah. Tapi kerana tabut ni, tabut yang melayang ini juga dinyatakan dalam Quran, faktanya sama. Ya, yeah, baik. Apa jawapan kita kepada kisah Nabi Nuh? Jawapan kita pada kisah Nabi Nuh. Sebahagiannya mungkin kita boleh beri jawapan. Sebahagian lagi mungkin kita tidak boleh beri jawapan. Baik, persoalan dia kata bagaimana mungkin Nabi Nuh alaihi salam buat kapal? Dia bukan seorang jurutera kapal. Mana ada pengalaman dia? Dia tak bekerja pun dekat dek mana-mana jadi buat kapal. Nah, dia seorang rasul. Tetapi Allah Taala dah jawab dalam ayat ini. Anista'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nuh, buatlah kapal. Sebagaimana dalam terjemahan ayat ini dalam muka surat 27. Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Nuh ni nak buat kapal, siapa tok guru dia? Universiti mana dia belajar? Allah Ta'ala. Dia seorang rasul. Rasul ni nak jadi nabi bukan masuk universiti. Sebab tu Nabi Muhammad dia tidak belajar. Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi Muhammad itu tidak pandai membaca. Kerana dia tidak pandai membaca, jadi satu kemuliaan kepada dia. Kerana addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ni yang mengajar aku ni Allah. Sebab itu para rasul dia tidak belajar, satu kemuliaan. Maknanya apa dia? Hanya satu sumber dia dapat, iaitu daripada Allah. Terus daripada Allah. Macam Nabi Nuh. Allah Ta'ala kata, wahai Nuh, buat kapal dengan bimbingan kami. Kalau Allah Ta'ala bimbing, University of Allah, saya tanya. Atau saya tanya lah, kata macam mana nak buat, ilmu apa. Maknanya kecil sangat benda tu. Baik. Persoalan dia kata, maknanya dengan bimbingan Allah. Jadi bila dengan bimbingan Allah, tak ada timbul lah masalah. Besar mana dia buat, ilmu macam mana dia ada, semua benda tu tertolak. Kerana kita beriman, bila datang bantuan daripada Allah, semua benda mudah. Yang kedua, sedang jemaah sekalian, bila dia kata masukkan sekalian jenis binatang, min kulli zawjayn ithnain. Baik, lafaz ini kalau kita lihat seolah-olah, ya, kalau kita terjemahkan, masukkanlah ke dalam kapal ini min kull, setiap daripada jenis pasangan dua. Tapi dalam bahasa Arab, kull ni bukan mesti setiap. Kull ni bukan every. Nah, setiap bukan mesti. Dia kadang-kadang membawa maksud kebanyakan. Sebab itu ahli tafsir sendiri menyatakan, adakah taufan Nabi Nuh ini seluruh dunia atau hanya pada tempat itu? Ini berlaku khilaf para ulama. Setengah ulama menyatakan taufan itu hanya berlaku di kawasan itu.
Kerana pada masa itu manusia hanya ada di kawasan itu. Setengah lagi kata pada seluruh dunia. Jadi maknanya kalau taufan itu hanya berlaku di tempat itu, maknanya Nabi Nuh alaihi salam ni hanya membawa binatang-binatang yang ada pada tempat dia. Jadi macam mana munasabah dia bawa, bekalan makanan dia nak bawa, benda ni susah kita nak fikir di sudut munasabah ni. Kerana perbezaan masa yang nampak. Ni cerita bukan cerita 10 tahun lepas, ni cerita 8,000 tahun yang lepas. Kita ni beza tahun dah, tak dah berbeza. Nah, kalau kita tanya anak kita, kau belanja berapa sehari? Anak kita jawab, belanja RM2 apa? Kadang-kadang RM3. Tanya kita, saya belanja 20 sen. Cakap anak kita, abah dulu belanja 20 sen, kau belanja RM3. Dia percaya tak kita belanja 20 sen? Tanya anak kita, abah belanja 20 sen ni. Macam juga saya tak percaya ayah saya kata dia belanja 3 sen. Benda ayah belanja 3 sen. Jadi mana macam juga anak kita ni, cucu saya nanti, dia akan belanja RM30 sehari. Nah, anak saya cerita, aku dulu, abah atuk kau bagi RM3 je sehari, kau RM30. Cucu kita kata, bohonglah. Enak belanja RM3, sekarang RM30 belanja. Itu bukan mukjizat pun. Hanya berubah di sudut masa. Manusia sudah tidak tahan. Ya, macam orang kampung saya. Mana saya nak membawa satu fakta. Perubahan masa ini menjadikan satu benda itu tidak pernah sama di sudut pemikiran kita. Macam Nabi sebut. Tak? Macam Nabi sebut. Dalam satu hadis, apabila Nabi menceritakan menjelang akhir zaman, manusia ini makan memang. Selepas diangkat satu hidangan, akan datang hidangan yang lain. Seseorang akan memakai baju di satu pagi dan memakai baju yang lain di pagi di waktu petang. Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana ni? Lepas makan, bawa satu makanan, habis datang lagi satu makanan. Macam mana? Sahabat tanya. Nah, lepas tu dia Rasulullah kata, zaman itu orang waktu pagi pakai baju lain, petang baju lain. Sahabat lagi heran, macam mana pula pagi baju lain, petang baju lain? Kita ni sebulan sekali basuh pun tak tentu. Nak baju pun tak banyak mungkin. Dia heran. Itu Nabi kata, baru Nabi kata dua baju. Kita hari ni baru baju sehari. Ha. Nah, tidur bangkit tadi tidur pakai baju. Nah, bagi bangkit apa jemaah subuh pakai satu baju. Lepas subuh pergi jogging, tidur dah. Lepas balik jogging, pergi pasar, empat dah. Ni di Zuhur, lima. Ni balik nanti tukar lagi. Petang nanti main futsal. Pergi pasar Ramadan, tujuh baju. Agak kalau Nabi kata, kamu memakai tujuh baju pening. Itu saya nak kata bukan konteks mukjizat. Hanya sekadar perubahan masa sudah menunjukkan perubahan satu benda yang cukup. Sebab itu, jika sekiranya dalam perkara yang berkaitan dengan akidah atau cerita-cerita macam ni, segala nak dirasionalkan gunakan, akhirnya kita akan menolak segala fakta dalam Al-Quran. Macam orang menolak fakta. Dalam Al-Quran kata, Nabi Nuh alaihi salam fi qaumihi alf sanah ila khamsina. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya 1000 tahun kecuali 50. Maknanya 950 tahun dia berdakwah kepada kaum. Mana tanyalah pada mana-mana bakar, semua kata pembohong lah. Nah, dia manusia 950 tahun dakwah. Nah, sebab itu ada tafsiran yang menyeleweng. Dia kata 950 tahun. Tahun di situ membawa maksud bulan. Dia nak bagi supaya nak ra'i sangat ni. Nak ra'i bahawa orang tak boleh terima nanti kalau kita cerita 950 tahun. Jadi tahun itu 950 tahun, maksudnya tahun di situ makna bulan. Bukan tahun itu bermakna 365 hari. Makna 950 tahun lebih kurang 80 tahun je lah. 50 tahun dia berdakwah, munasabah lah. Tidak? Tapi kita dalam tafsir Quran tidak macam tu. Tidak boleh kita tafsir kecuali yang zahir. Mana apa masalah? Itu belum lagi kita buat ke hadis. Nabi Nuh, Nabi Adam alaihi salam tingginya 16 hasta. 16 hasta Nabi Adam. Kisah. Dan makna kalau fakta-fakta ini kita bincangkan, kita nak gunakan akal atau berdasarkan apa yang kita tengok hari ini, akhirnya orang akan menolak fakta-fakta keterangan di dalam Al-Quran dan Karim yang sekalian. Tidak, padahal benda ini adalah merupakan perkara yang telah berlaku di kalangan umat-umat yang terdahulu. Sebab itu dalam bab macam ini sedang dimaksudkan.
Kita anggaplah bahawa apa yang berlaku itu Nabi Nuh alaihi salam berdasarkan zahir nas, Nabi Nuh alaihi salam telah membawa binatang-binatang. Banyak mana binatang zahirnya, kalau banyak pun Allah Taala Maha Kuasa. Tak kiralah dia ada ilmu zoologi ke, tak ada zoologi ke, ha, itu bukan soalnya. Sebab kalau kita tengok BBC punya cerita tu, no, dia kata bukan senang nak bawa gajah liar ni. Kena ada apa tu, pelali tembak dulu. Bila ada pelali tembak, kena angkat ni, angkat pakai keren tu bawa naik. Ada ke Nabi Nuh benda tu? Dia analisis satu persatu, akhirnya keterangan dia menolak bahawa perkara ini pernah berlaku dalam sejarah manusia. Tapi kita orang yang beriman, kita bukan menghukum berdasarkan ini. Tidak, kalau kita menghukum berdasarkan sains dalam fakta macam ni, berdasarkan akal yang waras, walhal sains sendiri banyak perkara yang tidak dapat jawab persoalan-persoalan yang ada pada hari ini. Baik. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan janganlah engkau wahai Nuh berbicara denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu ditenggelamkan. Jadi kita tahu kisah dia. Apabila kaum Nabi Nuh ni alaihi salam, setelah hampir 1000 tahun dakwah, ya, hanyalah yang mengikut Nabi Nuh AS lebih kurang 80 orang. Termasuk yang tidak mengikut Nabi Nuh ni ialah anaknya sendiri dan isteri dia, ya. Walaupun dalam kapal Nabi Nuh tu ada isteri dia lain, ya. Nabi Nuh ni ada beberapa orang isteri, ya, tapi ada juga isteri dia dan anak dia yang tidak ikut. Antara anak dia yang tidak ikut, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, ya, tidak sebut nama, ialah anak yang bernama Kanaan. Ini anak Nuh yang kafir, ya. Kemudian anak-anak Nabi Nuh yang terselamat ada 3 orang yang diulas oleh para tafsir, antaranya ialah Abdullah bin Abbas, iaitu Sam, Ham dan Yafis. Sam, Ham dan Yafis. Sebab itu teori, ya, sekarang ni dalam menceritakan sejarah asal usul manusia, sekalian manusia ini berasal daripada Nabi Nuh AS. Kita ni sendiri daripada Nabi Nuh AS. Maknanya berdasarkan zahir daripada keterangan Al-Quran Al-Karim, وَجَعَلْنَاهُ وَزُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Kami jadikan Nuh dan zuriatnya manusia yang tinggal di atas muka bumi. Maknanya apa dia? Sekalian manusia yang ada pada hari ini adalah daripada keturunan Nabi Nuh AS, khususnya daripada 3 orang anak dia, iaitu Sam, Ham dan Yafis. Sam ni untuk bangsa Eropah, Ham ni untuk bangsa jenis Afrika, Yafis ni untuk orang bangsa jenis macam Cina. Kita ni tak tahulah kita kategori apa, kategori mana. Itu ni tidak ada dalil dalam Quran, hanya dalil di sudut pendapat ahli sejarah. Ahli sejarah kata manusia ni, sebab tu dia kata macam bahasa Arab. Bahasa Arab tu tergeri sebagai bahasa Samiah. Bahasa Arab. Sebab itu orang Arab ni dikategorikan Eropah, Sam, bahasa Sam. Sama juga dengan bahasa Hebrew, bahasa Sam, Samia, Samawi, bahasa Samia. Sam tu diambil daripada perkataan anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Jadi ada Sam, ada Ham, ada Yafis, sebagaimana yang dicatatkan oleh ahli sejarah. Jadi maknanya Nabi Nuh AS dan pengikutnya yang hidup selepas daripada taufan itu, yang meneruskan kehidupan. Dalam kisah-kisah Nabi Nuh ini juga terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan mukjizat ataupun mu'jaz Al-Quran Al-Karim. Kemukjizatan Al-Quran ini sudah fakta. Misalnya kalau kita lihat, yang tidak dinyatakan dalam ayat ini, dalam surah yang lain, Allah SWT menggambarkan apa ni, banjir besar yang berlaku di zaman Nuh itu sangat hebat. Sampaikan dirakamkan dalam Al-Quran Al-Karim, maujun kal jibal. Hebatnya banjir itu sampai menjadi lautan yang luas, hinggakan ombak yang ada dalam banjir berkenaan setinggi gunung. Ombak setinggi gunung. Ini satu fakta juga. Maknanya kalau cakap pada kita ombak setinggi gunung, sebahagian daripada kita tak percaya, tak pernah tengok kita ombak setinggi gunung. Tak. Tapi ayat yang menyatakan ombak setinggi gunung yang berlaku pada taufan Nabi Nuh ini menyebabkan ada orang yang telah masuk Islam. Ada seorang lelaki yang merupakan ahli pelayaran, ya, bila dia membaca fakta ini, kisah Nabi Nuh yang diceritakan berlakunya banjir, ombaknya begitu tinggi, tinggi seperti gunung. Lalu soalan yang pertama yang lelaki ini ajukan kepada orang Islam, dia kata, adakah Nabi Muhammad ini pernah pergi berlayar ke mana-mana laut? Maka jawab
ulama Islam tadi, dia kata Nabi Muhammad ni tak pernah diriwayatkan dia belayar mana-mana. Dia duduk di Mekah je. Duduk Mekah, duduk di Madinah, di kawasan ni. Dia tidak pernah belayar ke sana ke mana. Kerana tempat dia tinggal tu jauh dengan laut. Tapi dia kata macam mana dalam Al-Quran ada fakta yang menyatakan ombak setinggi gunung. Kerana orang yang boleh tulis ombak setinggi gunung ni mesti dia pernah jumpa. Dia kata bukan semua orang pernah jumpa ombak setinggi gunung. Orang macam aku ni, kata dia. Orang yang berpuluh tahun menjadi kelasi kapal. Jadi dia kata kalaulah Nabi Muhammad tu tidak pernah pergi ke laut, pasti Al-Quran ni bukan tulisan Muhammad. Pastinya datang daripada Allah. Kerana bukan sebarang orang boleh cerita ombak setinggi gunung. Jadi makna fakta dia, maknanya dia nak cerita pada kita bahawa kebenaran Al-Quran Al-Karim. Kita pun tak nak tengok ombak setinggi gunung dah. Ombak setinggi pokok kelapa tak nak tengok. Ha, ombak setinggi gunung maknanya, saya pernah tanya seorang kawan saya, kerja kelasi kapal. Dia 20 tahun kerja kelasi. Saya nak mengesahkan, ialah fakta. Betul tak ombak setinggi gunung? Dia kata sepanjang dia jadi kelasi kapal, merentas seluruh dunia pada laut, segala jenis laut. Dia kata baru 3 kali dia jumpa ombak setinggi gunung. Sepanjang 3 kali dia pernah jumpa. Mana bukan selalu. Ribut ni di laut ni satu benda biasa. Ribut di laut ni bukan satu benda besar. Tetapi dia kata kalau ombak setinggi gunung sepanjang dia 20 tahun dia dalam laut, dia kata baru 3 kali dia jumpa. Nak menunjukkan kepada kita bahawa ni sebahagian daripada fakta Al-Quran Al-Karim yang menggambarkan satu pengetahuan yang tidak diketahui oleh manusia umumnya kecuali bagi ahli. Jadi ini berkenaan dengan keimanan kepada peristiwa yang berlaku kepada para nabi, khususnya Nabi Nuh alaihissalam. Kaum kufar Mekah adalah golongan yang berbangga dan bersifat sombong dengan kemewahan dunia daripada harta dan anak-anak yang mereka miliki, dengan sangkaan bahawa kesenangan keduniaan ini adalah petanda kasih Allah kepada mereka. Dikatakan kepada mereka dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 54 dan 56. Maksudnya ayat ni sebagai setelah mana Allah Taala menceritakan kepada Nabi Muhammad kisah Nabi Nuh dan akhirnya kesudahan perjalanan kaum Nabi Nuh yang dikaramkan oleh Allah, diceritakan kepada Nabi Muhammad kepada kaum Nabi Hud bagaimana kesudahan kaum Nabi Hud ni yang disebut di dalam ayat ini, fa akhadathumus sayhatu bil haq, ayat 41. Lalu mereka itu dibenar dimusnahkan oleh suara jeritan yang mengguntur, jeritan yang sangat kuat. Binasa kaum Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad, kaum Hud, yakni kaum Ad yang nabi mereka ialah Nabi Hud alaihissalam. Ya, binasa kaum ini. Kemudian diceritakan juga kepada kita nabi-nabi yang lain, termasuklah Nabi Musa alaihissalam. Barulah dibalik kepada perbahasan berkenaan dengan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nak cara Al-Quran. Inilah cerita dah kesudahan kaum yang menolak dakwah ni, bukan cerita baru, cerita lama dah. Kaum Nabi Nuh pun menolak dakwah, kaum Nabi Hud pun menolak dakwah, demikian juga nabi-nabi sekaliannya. Maknanya majoriti manusia ni menolak risalah dakwah. Allah Ta'ala merakamkan kepada kita di sini berkenaan dengan kaum Nabi Muhammad, iaitu khususnya kufar Mekah, yang mana mereka ini disebut di dalam Al-Quran Al-Karim ayat 54 dan 55. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Maknanya biarkanlah mereka, kata Allah, dalam kesesatan mereka sampai pada satu waktu. Adakah mereka menyangka bahawa kami, yakni Allah, berikan kepada mereka daripada harta dan anak-anak, bahawa kami menyegerakan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sedar. Umumnya manusia ini seringkali merasakan bahawa tanda Allah Ta'ala kasih kepada mereka apabila Allah Ta'ala berikan kebaikan pada mereka. Ini manusia sering faham macam tu. Pasal apa aku senang, tanda Allah Ta'ala kasih pada aku. Aku kaya sebab Allah Ta'ala kasih pada aku. Allah Ta'ala kata tidak. Macam juga orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah kata mereka betul, sebab itu mereka kaya, sebab itulah mereka dikurniakan anak yang banyak. Tapi Allah Ta'ala kata tidak. Nusari'u lahum, kami segerakan pada mereka kebaikan tadi sebagai satu istidraj, sebagai satu tipu daya Allah kepada mereka.
Ini ayat ni jadi satu pengajaran kepada kita berkenaan dengan satu hakikat dalam hidup kita ni sedang jemaah sekalian. Ya, miqdarur rizq la yadullu ala mahabbatillah. Kadar rezeki yang diperolehi oleh seseorang itu tidak menunjukkan kasih sayang. Maknanya apa dia? Mungkin seseorang itu baik, Allah Ta'ala berikan kepada dia rezeki yang banyak. Mungkin juga Allah Ta'ala berikan dia rezeki yang sikit. Sama juga kalau orang tu jahat, orang yang fasik, boleh saja dia dapat rezeki yang banyak, boleh saja dia dapat rezeki yang sedikit. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, innallaha la innallaha yu'ti dunya lima yuhib wa liman la yuhib wa la yu'ti al-akhirah illa lima yuhib. Sesungguhnya Allah memberi dunia pada orang yang dia kasih dan orang yang dia benci, orang yang dia tidak kasih. Tetapi Allah tidak memberi habuan akhirat kecuali kepada orang yang dia kasih. Jadi makna ni, kerana golongan musyrik Mekah berbangga, ya, mereka berada di atas kebenaran, dalam keadaan hakikatnya mereka berada dalam kesesatan. Biarpun mereka ini diberi kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kurniaan-kurniaan kesenangan di atas dunia. Balasan Allah akibat mendustakan Rasul utusan Allah. Pada saat sakratul maut, golongan kufar merasa sangat menyesal dan berharap dapat dikembalikan kepada dunia, ke dunia, untuk melakukan amal saleh yang telah mereka lalaikan. Namun ia hanyalah permintaan dan angan-angan kosong yang tidak akan menjadi kenyataan. Baik, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam sebelum ini, di dalam ayat-ayat sebelum ini berkenaan dengan balasan kepada orang yang mendustakan Rasul. Balasan orang yang mendustakan Rasul kepada umat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dibalakan di atas dunia dengan mereka ini menemui ajal kematian. Dibinasakan habis semua. Kaum Nabi Nuh dengan dikaramkan, kaum Nabi Hud dengan pekikan para malaikat dan seterusnya kaum-kaum yang lain. Tetapi umat Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku kepada orang musyrik Mekah. Nah, menentang Nabi Muhammad tapi makin kaya. Biarpun mungkin ada juga ujian yang telah mereka terima. Kalah dalam peperangan, khususnya dalam peperangan Badar dan peperangan lain. Tetapi balasan itu tetap tidak setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Pasal apa? Kerana rahmat Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad untuk beri peluang kepada mereka beriman. Tetapi digambarkan kepada kita, bagi orang yang ingkar kepada Rasul ini pasti akan mendapat balasan di hari akhirat. Balasan hari akhirat. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 99. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Ayat ini menggambarkan kepada kita orang yang ingkar kepada seruan para rasul akan dibalas saat kematian. Maksudnya, sehinggalah apabila maut, sakratul maut mendatangi seseorang itu daripada mereka, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhan, kembalilah aku ke dunia agar aku mengerjakan amal saleh yang telah aku tinggalkan dahulu. Maknanya manusia atas dunia ini dia akan menyesal atas segala amalan yang telah mereka tinggalkan. Penyesalan ini akan diucapkan pada saat sakratul maut. Masa nak mati, menyesal. Enak? Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya ianya cuma perkataan yang diucapkan sahaja. Dan di hadapan, yakni di hadapan mereka, ada barzakh, alam barzakh, sempadan pembatas sampai hari dibangkitkan. Ini saat manusia sakaratul maut, orang yang ingkar kepada Rasul di kalangan umat Nabi Muhammad, yang ditunjukkan kepada mereka balasan penyesalan. Hari penyesalan. Azab golongan yang mendustakan Rasul. Pada hari akhirat di mana setiap amalan manusia ditimbang bagi amalan kebaikan. Bagi yang berat amal kebaikan, mereka adalah golongan yang mendapat kemenangan. Bagi golongan yang mendustakan Rasul, amal kebaikan mereka yang ringan menjadikan mereka mendapat azab dalam neraka yang sangat dahsyat. Ini adalah balasan kerana sikap mereka yang melakukan dosa ketika di dunia memperolok golongan yang beriman dan mempersendakan mereka. Sebut dalam Al-Quran Al-Karim firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Maksudnya, dan apabila ditiupkan sangkakala,
Maka pada hari itu tiada lagi pertalian keluarga antara mereka, dan tiada pula mereka saling tanya bertanya. Dalam Al-Quran kata bila tiup sangkakala, ya, manusia bangkit di padang mahsyar, pada masa itu tak ada lagi saudara mara. Manusia tidak ada kenal saudara mara. Ini digambarkan dalam Al-Quran, yauma yafirul min al, yauma yafirul maru min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari setiap orang itu lari daripada saudaranya. Seorang itu lari daripada maknya, seorang itu lari daripada bapanya, seorang itu lari daripada kekasihnya, lari daripada anak. Hari akhirat ni memang hari nafsi-nafsi. Waktu Al-Quran kata hari yang tiada pertalian keluarga. Hari akhirat. Nah, hari akhirat bangkit pada macam masing-masing soal masing-masing. Wala yatasaalun, mereka tidak bertanya-tanya antara satu sama lain. Dalam ayat ni Allah Taala kata tidak bertanya-tanya, tapi dalam surah Saffat Allah Taala kata fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ketika mana orang bangkit padang mahsyar berjumpa antara satu sama lain, mereka saling tanya bertanya. Ayat ni kata mereka tidak bertanya-tanya. Nampak? Dalam ayat surah Saffat Allah Taala kata bangkit pada mahsyar manusia itu saling tanya bertanya. Macam mana Quran ni sekejap kata tak bertanya-tanya, sekejap kata bertanya-tanya. Bila perkara ini diajukan kepada para ulama tafsir, ulama tafsir menjawab hari kiamat itu, yakni hari akhirat, daripada tempoh manusia bangkit padang mahsyar sampai manusia masuk dalam syurga atau neraka, tempohnya lebih 50,000 tahun. Tempohnya lama mana? 50,000 tahun. Jadi ulama kata dalam tempoh 50,000 tahun itu ada tempoh manusia senyap, tak cakap-cakap antara satu sama lain, dan ada tempoh manusia saling bertanya antara satu sama lain. Mana selesai jawapan? Mana maknanya ayat ni tidak kontradik lah antara satu sama lain. Nak menjelaskan kepada kita. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Ini menceritakan kepada kita manusia akan ditimbang amalannya. Sesiapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka lah orang yang merugikan diri sendiri, mereka kekal dalam neraka jahannam. Manusia yang mendustakan para rasul, yang akhirnya amalan kebaikan mereka itu sikit, ringan, ya, mereka ini akan berada dalam neraka jahannam. Macam mana gambaran neraka jahannam? Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka dibakar dalam api neraka dan dalam keadaan muram, dengan bibir yang cacat, bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah hingga nampak jelek. Jadi ulama mentafsirkan mana kalihun, berwajah masam, berwajah muram. Berwajah muram tu maksud macam mana? Kerana huduhnya manusia dibakar dalam padang mahsyar, manusia dibakar dalam api neraka sampai bibir dia tadi jadi ke atas ke bawah dan pandangan yang menjijikkan. Itu tafsiran huraian makna kalihun. Alam takun tutla alaikum fakuntum biha tukazibun. Maka dikatakan kepada mereka, malaikat berkata kepada mereka, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kamu tetapi kamu telah mendustakan. Orang ni ditemplak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak adakah peringatan di atas dunia? Ya, mereka menjawab, Rabbana ghalabat shiqwatuna wa kunna qauman dhalin, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalim. Maka berkata, ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang yang sesat. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada dunia ini, kembalikanlah kami, keluarkan kami daripada neraka jahanam ini untuk kami kembali ke dunia, ya, maknanya supaya kami dapat melakukan amal soleh jika kami masih juga kepada kekufuran, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Ini penyesalan. Sebab itu dalam Quran, Al-Quran merakamkan tidak kurang 4 kali manusia menyesal di hari akhirat nak balik atas dunia. Yang pertama dirakamkan dalam Quran saat ketika mana dalam saat sakaratul maut, belum mati lagi, baru sakaratul maut.
nak mati. Yang kedua, dalam kubur. Yang ketiga, di padang mahsyar. Yang keempat, dalam neraka. Ini empat tempat manusia bercita-cita supaya farji'na na'mal salihan, kembalilah kami ke atas dunia supaya kami dapat melakukan amal saleh. Kemudian Al-Quran merakamkan sikap perangai orang yang masuk neraka ini, kata Allah. Innahu kana fariqu min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhastumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhahakun. Sesungguhnya, kata Allah, terdapat sekolongan orang yang beriman di atas dunia dahulu, lalu kamu jadikan mereka itu buah ejekan sehingga kamu lupa mengingat aku dan kamu mentertawakan mereka, yakni golongan yang beriman. Ini ayat ini memberi pengajaran kepada kita, balasan Allah Ta'ala kepada orang yang mempermainkan golongan pendakwah. Nah, golongan pendakwah, baik mereka itu para rasul, kalau kita lihat dalam konteks ini dicerita pendakwah adalah para rasul, ya, ataupun pendakwah-pendakwah bersifat umum. Kamu di atas dunia dahulu mempermainkan hamba-hamba aku yang mengajak kebaikan. Wa kuntum minhum tadhahakun, kamu mentertawakan mereka. Jadi kerana sebab kekufuran, keingkaran kamu, kesalahan kamu terhadap para pendakwah ini, maka Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka jahanam. Ini ganjaran yang telah, gambaran yang telah diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Seterusnya, pendakwah dalam berhadapan dalam ujian. Dalam surah ini juga sidang jemaah sekalian digambarkan kepada kita berkenaan dengan nasihat ataupun pesanan kepada para pendakwah. Atau dalam konteks ini pesanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana nabi itulah sebagai pendakwah yang besar dan juga menjadi pengajaran umum kepada orang yang mengikut jejak langkah Nabi Muhammad. Jadi maknanya kita ni bila kita membuat kerja nabi, samalah. Dan kalau kaum Nabi Nuh mempermainkan pendakwah mereka Nabi Nuh AS, begitu juga umat yang berikutnya pasti akan berlaku sebagaimana perjalanan yang telah berlaku pada umat sebelumnya. Dalam surah ini terdapat beberapa pesanan penting kepada baginda SAW selaku pendakwah ulung dalam menyampaikan risalah Allah, khasnya ketika berhadapan dengan ujian musuh-musuh dakwah. Di dalam hadis disebut mukmin menghadapi 5 cabaran. Ini maknanya orang, seorang mukmin ni, khususnya golongan perdakwah ni, mendapat cabaran yang besar, khususnya daripada 5 pihak dalam hadis. Yang pertama, Nabi sebut al-mu'minu yahsubu, mukmin yang degil. Yang kedua, wal munafiqu yabghadu, orang munafik yang sentiasa marah. Yang ketiga, wal kafir yuqatilu, orang kafir yang sentiasa memerangi. Yang keempat, wasyaitan yudhillu, syaitan yang menyesatkan. Yang kelima, wasnafsu tunazi'u, nafsu yang sentiasa menggoda. Musuh dakwah itu yang besarnya ialah syaitan sendiri. Maka pendakwah hendaklah memohon perlindungan Allah. Ini makna bila mana Allah Ta'ala nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mohon perlindungan dengan Allah. Nah, makna kita ni kena banyak mohon perlindungan daripada Allah. Nabi sendiri disuruh oleh Allah. Maka kita yang mengikut jejak langkah Nabi juga kena ikut sebagaimana yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perintah Allah. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdhur. Katakanlah wahai Muhammad, perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada engkau daripada bisikan syaitan dan aku berlindung kepada engkau daripada kehadiran syaitan kepadaku. Ini maknanya doa ini apabila diperintahkan kepada Nabi, maka diperintahkan juga kepada umatnya. Pendakwah juga hendaklah mempunyai jiwa yang besar dalam menghadapi ujian. Setiap gangguan seboleh mungkin ditolak dengan cara yang baik. Ini maknanya walaupun kita dah tahu kerja dakwah ni berat, akan menghadapi ejekan, akan menghadapi cabaran daripada musuh, tetapi pendakwah ni sebaiknya mungkin menolak ataupun menepis ujian yang ditimpakan kepada mereka dengan cara yang baik, sebagaimana yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah kejahatan mereka dengan cara yang lebih baik. Kami, kata Allah, lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Mana para pendakwah ni, dalam dakwah mestilah bermula dengan cara lembut. Tak boleh kita dalam dakwah ni bermula dengan keras. Ya, maknanya dengan cara lembut. Kemudian bila berhadapan dengan ujian yang berat, ya, sabar.
sampailah pada satu peringkat apabila sudah tidak ada jalan. Dan sebab itu kita lihat Nabi Musa AS bila berjumpa dengan Fir'aun dengan lemah lembut, sama juga dengan Nabi Nuh AS. Tapi apabila sudah di penghujung, apabila kaumnya menolak risalah, akhirnya kita lihat Nabi Musa AS sendiri mendoakan kebinasaan Fir'aun. Nabi Musa. Itu pun ya, 40 tahun selepas Nabi Musa berdoa, baru Fir'aun itu binasa. 40 tahun. Nah, kita kalau orang naya sikit doa tu, ya Allah mintalah kumpul buruk dia. Nah, Nabi Musa 40 tahun Tuhan makbulkan doa. Kita bukan Nabi Musa. Maknanya bukan salah doa macam tu. Tidak. Tapi yang paling afdal, paling baik macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila dilemparkan batu, Nabi mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Jadi maknanya pendakwah ni seboleh mungkin dalam dakwah ni kita tolak dengan cara yang terbaik. Sebagaimana yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mungkin ada banyak lagi perkara-perkara yang ada dalam surah ini yang tidak sempat saya bahas terperinci. Cuma ada beberapa perkara lagi yang akhir daripada perbincangan kita ini. Antaranya seorang ulama yang bernama Qatadah, seorang ahli tafsir, menyatakan kepada kita, dia kata kepada kita daripada kisah Nabi Nuh, Allah Ta'ala mengajar kepada kita tata cara dalam menaiki kenderaan. Ulama tafsir nama Qatadah, yang disebut di dalam beberapa surah, bukan sekadar dalam surah ini. Doa-doa yang nak dibaca ketika mana menaiki kenderaan. Yang pertama kata Qatadah, bila mula kita naik kenderaan, kita membaca ayat yang disebut di dalam surah Hud, Bismillahimajriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Dengan nama Allah, berjalannya kapal ini dan berlabuhnya kapal ini. Ini kita nak mula kenderaan, baca Bismillahimajriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Ketika mana kita masuk dalam kenderaan, nak mula berjalan, tengah berjalan tadi, kita bacalah doa yang juga diajar berkaitan dengan kisah Nabi Nuh. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita baca doa tu. Sebaik saja sampai kita ke destinasi, nak keluar daripada kenderaan atau kita nak masuk. Ya boleh. Saya tak ingat ayat subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Doa ni siapa? Ayat Quran tu, tapi saya ingat ayat. Kemudian sebaik saja kita sampai ke destinasi, kita baca ayat dalam surah yang surah Al-Mu'minun ini, iaitu doa Nabi Nuh. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh membaca doa ini, ya, selepas kita turun kenderaan, dah sampai kita kenderaan, keluar daripada kenderaan, mungkin kita nak masuk rumah, baca doa yang telah Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Nuh, wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya, yang maksudnya ayat ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 29, dan berdoalah engkau wahai Nuh, wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, sesungguhnya engkau lah sebaik-baik pemberi tempat. Jadi saya katakan sebelum ni, ayat ni boleh kita baca supaya kita turun daripada kenderaan, ataupun mungkin kita tak kala mana kita nak masuk rumah, kita baca doa ni. Mudah-mudahan apabila Allah menyuruh nabi-nabinya membaca, pastinya suruhan itu adalah suruhan yang penting dan berkat, jadi membawa banyak kebaikan. Jadi itulah mungkin sedikit sebanyak rumusan daripada surah Al-Mu'minun yang dapat saya kupas dalam kesempatan pertemuan, tiga pertemuan kita yang ada. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan untuk kita beramal dengan surah ini, ya, yang sangat dalam pengajarannya, khususnya dari sudut aspek mengamalkan sifat-sifat orang yang beriman yang ada dalam surah ini, yang mewakili syurga Firdaus yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kekurangan dan kelemahan dari saya, nasihat dan tanya saya. Ha? Yang mana? Ayat mana? Ha? Waktu rapi tu. Ya, ayat 24, ya saya. Yes, betul.
Ya, betul. Memang kalau kita lihat salah satu daripada alasan kenapa mereka tidak beriman, kerana kalau kita tengok kenapa mereka menolak Nabi Nuh AS, antaranya dia kata Nabi Nuh ni manusia. Demikian juga kalau kita tengok Nabi Nuh, Nabi Hud, sama juga kaum ni kata ya'kulu mimma ta'kulun wa yashrabu mimma tashrabu. Macam mana kamu nak beriman dengan Nabi Hud? Tak. Nabi Hud ni manusia macam kita, makan macam kamu makan, minum macam kamu minum. Ini alasan-alasan yang sering dikemukakan. Dan kalau kita tengok sama juga dengan kaum Nabi Muhammad. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka mencela Nabi Muhammad. Nabi apa ni? Nak makan makanan, jalan dekat pasar. Apa pula Nabi macam ni pergi pasar? La'la unzila alaina almalaika. Kenapa tak turunkan malaikat? Dalam bab kali ini Allah Taala menjawab di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam juzuk yang walau annana, juzuk ke-9. Allah Taala kata manusia ni, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula ma kanu yu'minuna illa ayyasha walakin aktharahum yajhadun. Kalau orang manusia itu mengatakan, kalaulah kami ni, kata Allah, turunkan di kalangan rasul itu malaikat. Tak usah hantar manusia, hantar malaikat. Kami hantarkan di kalangan rasul itu malaikat. Memang sungguh macam manusia ndak, hantar malaikat. Tak cukup sekadar itu. Kami wakallamahumul mauta. Kamu tak nak beriman lagi, kami bangkitkan orang dalam kubur, bangkit suruh cerita apa yang berlaku. Wakallamahumul mauta. Takdir orang dalam kubur bangkit cerita kepada orang kafir ini apa kesudahan orang dalam kubur. Apa cerita? Wa hasyadna alaihim kulla syai'in qubula. Dan kami bawa setiap benda yang manusia ni nak jumpa. Nak jumpa siapa? Kalau nak jumpa Jibril, datang Jibril. Nak jumpa Mikael, datang Mikael. Apa saja? Maka nuliyumin, kata Allah, pasti mereka ini tidak akan beriman sekali-kali juga. Nak gambar kepada kita, manusia ini hanya sekadar memberi alasan. Hanya sekadar memberi alasan. Nanti kalau datang rasul pula di kalangan apa ni malaikat, jadi masalah lain. Sebab itu kita baca dalam bab akidah, hikmah rasul di kalangan manusia. Kalau hikmah rasul di kalangan malaikat, timbul masalah pula. Dia nabi, dia malaikat bolehlah, tak ada nafsu. Dia jadi masalah pula dah. Kita terpaksa puasa, dia tak apalah tak puasa. Jadi masalah yang lain. Sebab tu Allah Taala kata kalau dibawakan malaikat sekalipun, maka yu'minu, kerana manusia ini aksarahum yajhalun. Walakin aksarahum yajhalun, kerana kebanyakan mereka itu, kata Allah, punca mereka menolak kebenaran ini adalah kerana kejahilan mereka. Jadi itulah mungkin penjelasan daripada kali ini. Wallah alam, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perbincangan kuliah kita ini. Baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan kelemahan saya, mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa fiqhina fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna as-salat wa siyam wa hashurna fi zumrati khairan anam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.